Udah tidur rantonya, Mbak? Udah deh, akhirnya. Laper ya jadinya. Laper nggak sih? Martabak enak kali ya, Dek? Aku pesenin nggak pakai GoBerFood? Nggak usah. Minta tolong Kang Tisna aja beliin. Biar gratis ongkir ya, Mbak? Bukan cuma ongkirnya yang gratis. Martabaknya kan juga jadi gratis dibeliin Kang Tisna. Lumayan. Tumben lu, Tis. Tumben apa? Tumben Yuli nggak nelpon lu. Nah, itu. Belum tentu teleponnya dari Yuli. Bener kan dari Yuli kan? Bukan. Halo? Halo, Bab. Bab, beliin bubur martabak dong, Bab. Iya. Martabak keju ya, Bab, ya? Iya. Tapi Bab, beliin martabaknya itu jangan yang di pasar. Belinya yang deket pasar itu loh, Bab. Kalau yang di pasar mah nggak enak, ya? Iya, Bibu. Dari Yuli kan? Yuli minta beliin apaan? Martabak keju. Ya udah lu beliin sana. Uang senya masih kurang. Ya udah gini aja, ntar kalau ada penumpang kan jatah gue tuh. Lu ambil buat lu. Yang bener. Bener. Makasih. Ya sama-sama. Sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo mana martabaknya? Belum beli. Aku belum beli sih. Uang bababnya kurang. Emang tadi ngojek nggak dapat banyak numpang? Dapat. Tapi kalau buat beli martabak yang deket pasar mah uangnya kurang. Bukannya bapak punya simpenan? Punya. Tapi kan tadi dipakai buat Neng Lastri berobat. Kan, Bibu bilang juga apa? Lagian tuh ngapain sih, Bapak pakai bantuin si Lastri segala? Ya, kan Neng Lastrinya tadi teh nggak bawa uang. Lagian kan Bapak udah bilang ikhlasin aja tuh ah. Ya ikhlas sih ikhlas, tapi kalau gini jadinya kita kan yang kekurangan ya kan, Bab? Ya kan, kita yang susah juga kan? Udah, Bibu nggak mau tahu, Bab tagih loh itu uangnya sama Mas Ciplo sekarang. Sekarang, Bab. Ya. Pengen makan martabak.